Guys, lagi sariawan. Oh, pakai lagi ya? Aku juga lagi sariawan tapi di dalam. Gak mau tunjukkan. Susah. Oh iya. Tidak enggak sih? Sulit. Tahu bisa tidak deh kayaknya. Rambut lo ya. Aku suka banget Rina. Aku minta ada kamu tadi. Iya, kita rame-rame. Orang ini. Ora lu ya. Masuk gak? Masuk gak guys? Coba tadi keajaiban masuk, dunia. Please, keajaiban dunia itu masuk, please. Oh, coba. Nice. Di sana ada di situ. Gila. Tangkapan yang sangat bagus. Ya, udah kok. Tapi aku suka. Aku merasa tangkapan aku bagus sih. Kayak gua nangkap nyamuk Nantau bisa. Memalukan. Aduh, enggak bisa lihat. Hai guys. Sama siapa pula? Sama yang lain. Kaula mana sih? Nanti guys, nanti dia tuh suara begitu guys, tadi. Nanti kalau misalnya Ola datang kita ngumumin ya. Kalau Ola datang kita ini ya. Nah, iya, ini udah selesai. Kita gitu. Udah selesai. 30 menit. Kayak kadel gitu ya. Kita udah dari tadi bilangnya gitu ya. Guys, kalian lebih mau aku pakai filter atau enggak? Pasti kalian jawabnya enggak. Emang ada filter? Bisa. Caranya gimana? Enggak usah pakai. Gimana caranya, Kak? Oh, ini ada natural. Udah gua udah cantik dong gini juga. Iya ya. Oh, cantik aja ya, guys. Screenshot. Lihat. Perbedaan kita walaupun agak keki ya mukanya enggak apa-apa. Oh, natural ini bikin ini bikin mulus. Tapi jadi kuning. Oh iya jadi kuning. Oh iya, aku cantik ya. Iya, ivory. Ivory gua jadi ini banget, muka bagus ivory. Iya. Mati aku. Kenapa kuning banget? Oh, itu dia nyalain pakai itu. Oh iya sih. Hi guys. Enggak tahu lu. Kamera aku kok. Nude. Hai. Enggak usah pakai. Ini aku lebih kuning. Eh, enggak pakai lah, udah lah. Terus cantik kan membeli jaketing. Apa bedanya kuning sama natural? Mau pasang lagu. Boleh. Kita sambil YouTube kita nonton Bang Winda yuk. Toy, maafin aku Toy. Aku sih suka itu. Suka aku enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Oh, kalian masuk aku juga dong. Aku juga mau dong. Aku chat Olan di mana dia? Enggak deh, makasih ya. Ya, guys, tadi aku kemakan wasabi, aku sedih banget, aku hampir muntah. Oh. Yang lihat kita udah nyalain live nih. Udah selesai nih kira. Iya, udah 30 menit lebih. Aduh, ini apa sih? Terus dari tadi makanya lu kemana dari? Lah kok gitu sih? Gak jelas dah. Ini live nih. Lucu. Oh, udah nyala. Kalau tengah. Hai guys. Hai. Kenapa sih? Gue seru juga ya pakai yang mini-mini ini. Kok kalian kamarnya diberesin sih? Ih, gua cerita. Gue enggak cuy. Ada cerita apa? Kan pakai lu pakai stiker enggak? Enggak, stiker. Aku enggak pakai tapi diberesin. Iya, diberesin. Ada. Enggak, gua kayak enggak tahu yang jorok. Oh, kalian bajunya udah bagus. Gua pakai ganti baju. Dia pakai piyama. Nonton Bang Winda dong. Gimana kalau kita live tapi sambil kita nonton Bang Winda di live? 30.000 lah. Pakai HP. Bang Winda lagi main itu. Tahu sih. Ya? Murah dong di Jakarta berapa ini? Dek. Entar lagi live. Itu siapa tuh yang call? Aku ditelepon Z guys, gimana dong? Tuh, angkat atau enggak? Angkat aja. Angkat atau tidak? Mas gua disuruh. Wajahnya mana lagi live ya? Lagi live. Guys. Kenapa? Suruh Zoe telepon aku aja. Tolong iPad dulu kalau bisa ini. Iya, Pak. Boleh. Minta. Oh, gua juga nitip ya. Zoe, call aku Zoe. Ela jelek banget sih nih, makanya ini malas banget gua. Iya. Sini pakai WiFi. Kita lagi live tau Zoe. Hotel. Aku bingung. Apa? Ini masih live. Serius? Sini aku tahu persis sama kayak suruh Zoe WiFi-nya sama WiFi-nya. Oh, kamu dah. Apa? Kok udah beli nih? Hah? Enggak sih ini. Udah sih sebenarnya, tapi kita masih kayak cuma belum. Besok kita masih belanja. Kristi udah belanja semuanya, udah habis 5 juta.
Iya, iya 40 ribu yen. Kristi bohongin lu tau, oh. Zoy. Iya, aku juga nitip ya. Ah, gembel. Kenapa sih poni lu jelek banget? Zoy. Guys, kalian lihat poninya Zoy deh, jelek banget sumpah. Mau dong ngaca. Ini. Dia udah cair aja sama gue. Sumpah jelek banget. Lu kayak orang botak. Guys, kalian udah berapa menit? Guys, aku ulang lagi dari awal, tungguin gue please. Udah 30 menit, tiba-tiba selesai. Udah, 30 menit kita kelar. Yeah. Lah terus lu gue usir ya kan ini kamar gue. Ini mana? Udah gak? Ada gak? Eh guys, kita ngapain ya? Kita main yuk. Eh tak dulu ini gue belum langsung. Ini apa belum? Cerita hari ini aja, cerita hari ini aja. Oh iya, perform. Ya, jadi kita abis ini abis perform, yay. Yay. Oh iya kita abis perform. Tunggu sebentar ya, gak mau. Gimana? Eh kita kan performnya berlima doang ya. Kenapa sih lah? Gak bisa login. Kenapa? Kok bisa? Performnya bisa. Apa? Masjid tuh. Gue gebuk ya kak. Kita abis perform guys. Emang gak ada suara? Kok bisa gak ada suara? Gimana caranya? Oh terus gimana dong jadinya? Iya, sih aku dikeluarin. Iya sih. Demi apa? Cuy? Gimana tadi TGIF? TGIF sama ada komen gimana tadi TGIF enggak guys tapi ada oh TIF TGI oh thank God thanks God iya oh gue juga bandnya TIF Tokyo Idol Festival pantegi bagus kok filternya ini emang nggak mau kau lah gimana dong ntar bilang kakaknya ntar bilang kakaknya kak aku nggak bisa lagi. Ya, tadi kita habis perform di Tokyo Idol Festival. Iya. Tuh, yeah. Maaf kesalahan server kami. Berarti bukan apa salah karena gua. Kita lagi buka. Tapi yang lain bisa lah. Iya. Mau dong satu satu. Enggak sih, gua juga nggak bisa. Ada yang mau? Berarti nggak usah aja. Makasih. Ini enak nih. Itu apa? Mau popo. Mau. Aku juga nggak bisa. Aku mau tantrum. Kayaknya di sana udah jam berapa? Jam berapa guys? Jam 11. Di sana jam 11. Beda 2 jam kurang. Kita guys. Di Indonesia berarti jam sumpah apa? Lah. Apa karena ini ya wifi-nya ya? Enggak sih. Enggak mungkin lah, tapi kalian pakai wifi hotel kan? Enggak tahu iya. Mendengarin musik aja. Mau dengerin orang marah-marah. Ya udah kita dengerin orang marah. Dengerin orang tantrum. Enggak. Hah. Emang sumpah tunggu sebentar. Siapa emang yang mau nunggu? Enggak ada yang mau nunggu. Ini gue juga enggak bisa dibilang suruh tunggu sebentar. Ya? Aku mau kok nunggu. Lah lomba ya siapa yang bisa duluan. Aku enggak bakal. Gua bisa siapa bisa gila. Ini mi siapa lucu banget ya. Tahu. Ya udah Angel. Asik Angel. Ya udah Angel yang penting udah ada bukti. Guys, nih, dua device nih, guys. Enggak. Nih, tiga. Katanya tunggu sebentar. Udah 5 jam gue tunggu, sampai gue lulus kuliah kagak. Yaudah, Pak, gak apa-apa. Yuk, kita lagi. Ini deket kan. Enak, Pak. Ini ada yang mau lagi? Ini lagi. Enggak. Di sini ada siapa? Katanya di sini ada siapa? Nih. Di sini ada Freya. Ada sih. Sana enggak gua duduk cuma setengah. Ada Marsha. Ada Marsha. Ada Kristin. Seperti yang diharapkan ya. Seperti yang pengen kalian harapkan. Ada Flora. Siapa? Ada. Oh, ada Ori. Nih, denger ya. Ada semua buka kuping. Ada Oli, ada buka Mala. Kuping, buka mata, buka mulut. Di sini ada Flora, Kak Eli, aku, Kristi, Ola, Mute, dan Kak Indah. Hanya berenam.
Hai, hari ini abis perform Tokyo Idol Festival dan tadi bilang kita keren banget guys. Thank you for today. Bawain lagu Aozora enak banget bawain senja. Aozora. Tunggu sih guys, kan tadi kan kita kan performnya di depan semua orang Jepang gitu kan. Terus kayak sebenernya gue khawatir gitu, kayak ada gak ya kayak yang menotis kita gitu. Ini banyak banget yang notis kita, sumpah ini artis cuy. Terus ternyata banyak juga fans-fans yang dari Indonesia atau yang fans Jepang yang tinggal di Indonesia yang nonton, terima kasih banyak ya. Terus kayak tadi kita pas bawain lagu Aozora, kayak mereka yang fans Jepang yang mungkin gak tahu kita banget gitu ya, langsung kayak wow. Iya, pokoknya apa respon mereka tuh kayak iya, gimana, kaget. Positif banget ya, positif. Kaget dan kagetnya tuh seneng, kaget seneng gitu. Bawainnya lagu-lagu yang dulu yang AKB. Mungkin dia jadi ini turn back memory ya. Iya, flashback. Seru sih. Terus mana juga kayak belakangnya sangat mendukung. Iya, cantik banget guys, kita perform bener-bener di jam. Sedih sih kayaknya, saya mati dan nontonnya tapi cantik. Gimana ya? Sebelah saya ini kayak seru banget. Tapi emang gak ada streaming gitu itu. Gak ada. Terus gue suka banget ketemu idol-idol lokal. Iya, baju mereka bagus-bagus ya. Iya, bagus banget. Mereka lucu banget. Tring-tring. Gemisang. Keren ya. Main dia bajunya mereka lucu-lucu, gemes. Tapi awal kita jadi dapat ide buat rekomendasi Seven Cookies. Iya, kita jadi kayak bilang gitu loh, Ika, ini nih buat lo. Lucu ya kak, makanya kita kan love IDM. Kak, please notice me. Upil. Sama ini tahu apa namanya? Kita nanya, "Eh, best makeup kamu cantik banget." Iya, terus mereka enggak ada yang pakai foundation, cuma pakai concealer doang. Iya. Ada cerita. Kayak mulus. Concealernya juga mereka beda, concealer yang kayak tipis gitu. Udah sabar. Sabar. Habis ini belanja lagi ya. Nanti kita beli lagi. Aku temenin kamu entar deh. Oke. Garinya mukanya glass skin banget, gila. Itu berapa? Iya. Ada kita penanya kayak you foundation what gitu kan. Soalnya mereka kan taunya basic your best English gitu kan, kayak what is your best makeup for makeup gitu. Terus kayak kata mereka, they don't use any foundation or cushion. Dia gua nanya bener-bener, foundation, what foundation do you, foundation desk kak ya. Terus dia, huh? No bedak only. Yeah. Terus sama sih guys, kayak pramugarinya tuh mukanya tuh licin, kayak telur, telur yang baru direbus terus dibuka itu mukanya kayak itu nyamuk lewat situ doang. Kepleset nyamuk tahu. Kalau kayak 3 kali dia pakai makeup enggak sih lah. Dia pakai makeup. Tapi enggak, setelah gua teliti itu tuh beneran enggak ada. Lu telitinya gimana lu gini ya? Iya, gua gini balik muka Mbak. Tapi orang kan biasa ada pori-pori bolong-bolong kecil gitu ya. Iya. Dia tuh literally enggak ada. Enggak, tau enggak sih kalau pakai highlighter yang kayak cuma setitik dah itu tuh, kalau kayak dia gini tuh kayak bling-bling kayaknya gitu. Kayaknya dia pakai makeup Hailey Bieber gitu deh yang kayak cuma kayak emo skincare, makeup skincare gitu. Besok gua mau kayak gitu ya guys. Jadi okay. Makeup makeup ya. Skin tint gitu ya, skin tint. Kapan ya? Berarti lu pada kapan ya? Mas ini ya sumpah. Mute parah enggak baca komen, aku lagi main sama mereka. Jangan dijawab tau, itu caper doang. Itu cara, kalian mah aneh ya. Lu pengen diwaro tapi agak-agak gitu ya, kata-katanya apa. Kainda kamar sama siapa? Kita sendiri-sendiri ya. Iya, kamarnya sendiri-sendiri. Yeay. Aku sedih banget tau, aku gak bisa sendiri. Kesel banget liat mukanya. Terus bawa tengok lo. Gue kayak pengen cari temen ngobrol. Kan ini gue kesedihan. Kita mah udah dari tadi 30 menit. Gitu deh. Iya emang gue gak bisa. Udah di sini. Sama. Ini di rapel ya kak, ada Eli, ada Kristi, ada Ola. Enggak, apalagi ya yang seru. Mute ketemu sini sama Ritsuki gak? Enggak, sayangnya mereka dia pergi jauh katanya. Ritsuki rumahnya jauh. Nande. Itu mah Ritsuki. Itu Ritsuki, itu Ritsuki Nande. Lu Terasuki itu. Lah, yang Nande pokoknya Ritsuki. Iya, ini Nande. Maaf ya. Lu pikir maaf, aku terlalu ibu untuk Nande. Nande, Mama. Nande, Mama. Nande, Mama. Nande, Mama. Oh ya, terus tadi kita habis makan sushi. Yay. Nih gue kenyang banget. Kita makan sashimi.
aku paling suka uni. Kamu paling suka apa? Aku uni bakwan. Aku yang tadi ya? Apa sih? Oh, roket. Roket. Oh, aku juga suka itu. Aku sukanya ini apa namanya? Krisis sukanya wasabinya ya. Oh, iya jadi kan pesan apa sih yang temannya Unagi yang katanya ini. Unako, Anago. Ini mana? Gue percaya Kylie sih. Anago ya. Ya itu lah, punya ada kayak temennya Unagi gitu katanya kayak belut tapi beda lah, gak tau, gak ngerti. Terus aku makan kayak baru disajikan kan, terus kata Kapri kayak itu langsung tuh langsung makan. Oke kak, dia udah kayak langsung oke kak, pas aku makan sumpah itu aku langsung merasakan wasabinya terus kayak enak banget ya. Aku sih tapi emang pas di balik tuh banyak banget tau kan, gila. Iya kan, aku trauma banget sama wasabi. Makan wasabinya dikit-dikit dan itu yang di dalam iya. Di dalam kalo ada fobia sama iya, kalau itu kayaknya tak terlalu deh, gak terlalu ini iya. Oh itu yang buat terlalu bukti, yang begini-begini loh sama mereka sendiri. Kalau yang di sushi-sushi baru itu tuh yang pastanya jadi kayak itu menyambut. Tapi sebenarnya aku tuh gak bisa makan sashimi ya, maksudnya yang mentah-mentah itu gak bisa. Cuman gue karena gue lagi di Jepang, gue harus maksain gue gitu. Tapi itu enak kan? Tapi enak, aku suka aku paling suka scallop sama uni. Scallop enak banget. Tadi pas aku mau muntah makan scallop itu kayak gitu deh. Lumer di mulut. Aku paling suka es batu. Aku gak suka. Review es batu Jepang dong lah. Sama aja kriuknya. Apa tadi? Hati ikan ya? Iya, liver. Liver. Oh, iya, ikan mong. Ikan mong ya? Ikan mong, ya? Apa itu namanya ikan mong? Dipsi apa dipsi di ikan mong? Gak bisa guys, udah ya. Oke. Aku mau ulang, tos lu. Usaha tidak pernah mengkhianati. Ada banget. Bisa banget sih, cuma takut tapi gak suka. Oh, ya. Oh gitu, gini rasanya. Oke. Semua dari tadi yang nginin Chris itu aku doang tahu. Sumpah, aku seharian ini norak banget tau guys. Iya, sumpah. Tadi kita bahas itu sama Ola. Gak tau cara buka onigiri gimana, kampung banget. Kayak, ini gimana ya guys, kudu robek. Ke Jepang berapa kali itu dari atas kan? Iya, dia udah berapa kali ke Jepang tapi dia yang paling kayak wah gitu kayak aku pikir Jepangnya bengong. Oh, aku pikir aku yang jadi tour guide kalian, enggak taunya kalian yang tour guide-in aku. Makasih. Dia tuh selalu misalnya kita nanya, "Toy, ini seinget arahku." Enggak, terus aku sampai ngomong gini, "Guys, kalian percaya enggak kalau aku bilang kayaknya sih toilet di sini." Terus Kain langsung enggak, udah jangan percaya sama Kris. Kain mah enggak pernah percaya sama aku. Aku juga enggak pernah percaya sama Kain. Terus ntar dia jadi koreo enggak gue aduin. Gue aduin Toy. Ya lagi kamu kesel. Baru lihat gue udah emosi kak samping kakak siapa ya? Apaan? Apa dia? Kak samping kakak siapa? Samping kakak siapa? Kakak lu siapa? Lala, pilih lagi lah. Beda gak rasa sushi-nya? Kalau di Indonesia sih aku gak mau makan sashimi. Iya, benar. Tapi kalau yang di Indonesia bener-bener gak masuk. Lagu yang tenang aja ya. Tapi yang waktu kemarin di apa sih namanya? Lala, ada yang bilang belakang nyamutnya bukan Chani. Ih bener banget. Dan juga apa kali? Kota Sinu namanya enggak usah guys. Aing kan. Aing mau ada klarifikasi ya. Gue kan kayak gimana ya? Gue mau ngomong. Gue mau coba lagi. Gue baru waktu enggak. Apa ulang ceritanya? Apa lagi? Apa enggak? Gue tapi gue mau bilang gue enggak tahu Jepang-Jepangan tapi kan kita idol dari Jepang ya. Jadi kayak enggak apa-apa. Gue tahu Jepang JDM gitu-gitu. Tapi tuh gue gak tau yang bahasa Jepang. Kota Sio nama Mewa. Ini emang ya deh. Gue gak tau. Hachimaste. Kota Sio nama gue. Eh si Niki lagi nyanyi nih. I'm Ola des. Gue gak ngerti terus gak ada yang ngasih tau gue apa. Eh bentar. Aku udah ngasih dari kemarin. Iya pas latihan kan. Pas latihan. Tapi lu jangan jangan ngasih tau gue semua. Eh kan bisa mencocok orang. Aku nggak expect gak ganti. Oh, ulang dong. Ulang dong. Kita dapet boneka ini. Kita semua. Itu punya gue. Iya, punya kamu. Tadi gue cerita apa? Ocean Engine. Tadi.
Pokoknya India udah lah, bully gue aja gak apa-apa. Gue mau cari punchline di Jepang. Gue jadi, eh gimana tadi kita ada komedian Jepang gak sih? Oh iya. Tapi lucu sih, dia kayak abstract. Berdirinya kayak dia tuh keker, tapi dia kayak bang-bang gitu, tapi tadi cute-cute kayak cute gitu. Iya, gini-gini. Tapi komedi Jepang emang kayak gitu tau. Kalau Indonesia kan komedinya kayak ngejokes gitu kan. Kalau Jepang tuh biasanya dia kayak tingkah lakunya gitu loh. Gila, lo mau dalami perkomedian itu apa ke Jepang-Jepang ya, gila. Bener banget, jangan lupa kot. Oh, dia saya suka. Jangan lupa kot doa. Lagi kita cerita lagi. Ternyata setengah piring 200 gram gitu aja tuh banyak banget. Iya. Terus kita bilangnya, "Oh, 300 gram dulu aja deh." Ternyata gila, gila kalau itu bukan aja. Iya. Itu dari first time kari, aku enggak suka kari. Makasih. Makasih. Wanginya. Zaman dulu kayak makasih. Jepang kan asli. Kalau di Indonesia kan kari-kari ya. Kak Ilda, aku foto-foto di Jepang lagi. Besok ya. Fun fact, aku jadi aku berangkat tuh pakai kuku palsu fake nails. Terus tuh kukunya copot-copot dan aku cuma pakai yang double tipnya itu doang, double tape-nya doang kan. Abis itu aku ke tempat belanja itu. Aku mau beli lem, aku mau beli lem. Abis itu aku kayak aku belilah ini. Tulisannya glue. Itu beneran glue. Ternyata glue off. Glue off apa? Jadi ini tuh yang buat nunturin lem. Ih, aku kesel banget. Jadi aku ada kayak gitu. Cuma gue juga baru tahu. Gue juga ini tuh buat nail. Jadi iya. Oh, iya, tapi di minimarket ada ya? Aneh ya? Jadi aku remove gently kok. Kita mau di minimarket tadi kemarin kita belanja. Oh, enggak apa-apa Kak, ini berguna Kak. Nanti berapa ini apa? Ini kesalahan yang aku jadi enggak pakai bagus pas perform. Iya sih. Harusnya kamu belajar dari Kitty. Apa yang harus kita pelajari? Ke sendiri. Apa yang harus kita pelajari? Oke, berkreasi. TikTok song aja, TikTok song biar semua orang tahu. Enggak tahu sih bagus atau enggak, jelek. Kamu mampu. Kono-kono dasa. Si kono-kono kono-kono itu drum dance. Lagi-lagi udah. Ada FYI apalagi, ada TMI apalagi. Tadi kita ngantri makan idol. Iya. Oh iya. Jadi kayak gitu ya, kayak idol-idol ngantri buat tapi makan di kantin boleh ya. Boleh makan pakai sesuatu ya? Kalau kita udah kan lagi kerja, Kak. Lagi kerja. Tapi just lagi kegiatan. Kan? Oh iya. Kegiatan Kak, kegiatan. Oh iya, benar. Idoling itu kegiatan. Oh iya. Iya, kerja. Kerjaan idoling. Asik kan saya deh. Aku jadi membayangkan aku ketemu Jihyun di Music Bank. Terus mereka tuh kayak banyak kayak no foto, no video kayak gitu loh. Jadi emang kayak privacy banget, benar-benar. Jadi enggak bisa mereka tolong dong videoin kamu lagi makan di kantin. Iya. Tadi Ola hampir vlog peraturan gitu. Tadi hampir vlog ya? Iya, vlog. Kaget. Biar semua orang tahu TikTok song ini. Kayak buat daily content aja kan, kayak kakak dokumentasinya juga harus ada lantai-lantai tertentu yang tertentu ya, kayak bisa pakai kamera. Oh, terus ini guys, kayak tiap ketemu ini kita kan onegaishima satu aksara sama gitu kan. Tapi kadang tuh kayak ada orang yang ngomong juga mereka tuh cuma gitu dong, akhirnya kayak mirimas. Dan kita baru tahu faktanya kalau misalnya orang Jepang juga tuh kayak bisa disingkat-singkat gitu. Jadi kayak kita kenapa bahkan tadi gitu tadi dia ngomong ada yang ngomong thank you tapi kan kayak azas kan kayak informalnya gitu kan. Terus kayak dia cuma ngomong us
Oke. Tapi gua jadinya kalau ketemu orang lewat gini ya. Apaan? Ular. Ular, guys. Semoga ya, mari Mas. Iya. Kan mari. Bukan ini ya. Batal gue. Tapi iya jadinya tuh kita cuma mas. 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 Terus tadi tuh gue gini, kan mau kue. Kita ada orang yang kayak gini kan, gini. Kita. Tapi kita buka jadi gitu gitu. Kayak jadi nunda. Oh, kayak kan kalian. Jadi kayak tadi kita kecilin ya suaranya. Iya, kecil. Tapi lucu banget ya. Itu dimatiin namanya. Lu sini gue yang matiin. Sakit. Tapi mereka bajunya lucu-lucu sih. Iya. Terus tapi mereka juga baju kita bagus. Sumpah, guys. Tadi tuh cepio semua. Iya, sumpah. Gua meteran cepio. Style dari Rio. Dari itu cepio semua sih, Rio. Terus poninya kok bisa ya poninya begitu ya? Dia emang gimana? Kadiana, when ya? Poninya tuh poni. Poni. Tapi poni geser gitu loh. Kayak poni palsu. Kayaknya itu poninya dia tempel di jidat sih. Oh yang gitu ya. Eh iya beli lem kan itu 5 kilo. Ini ya. Eh kita beliin itu aja buat kakak rambut mereka apa enggak? Iya, yuk. Jadi buat kakak rambutnya yang kan satu-satu pake... ada 6 kan? Oh iya, iya benar ya. Oh iya benar. Ya oleh kakak makeup apa? Apa ya? Ini tahu blush on. Gua tahu blush on yang ini bagus. Beli aja warnanya beda shit. Iya, beda-beda ya. Guys, tapi mereka tuh udah sering dibeli. Kita harus kayak beda gitu loh. Nggak, kita harus beli beda. Beli yang gong ya, gue tau beli. Eh tapi yang glue itu tuh penting. Maksudnya penting buat kakak Erdo dan kita juga. Iya. Jadi kita investasi ke mereka iya. Itu ya. Mempermudah, tapi kalian mau poni geprek gitu? Oh itu kan buat kayak nggak, kayak itu kalau di sini yang kakak makeup kita bisa bikin kayak sesuai porsi kita gitu loh. Kalau mereka kayak kalau mereka enggak ya. Gitu. Oh. Iya, mereka bener-bener kayak teprok banget, teprok gitu ya. Nempel banget sama jidat gitu kayak ya. Digambar gitu. Oh, iya. Tapi aku suka sih. Tapi aku ngerti sih gimana kalau kita tuh yang bener-bener curly mateng sama catok patung tuh yang kayak bener kayak maksudnya tapi ada bentuknya gitu loh. Kalau mereka tuh yang kayak gitu mereka loh. Juga hairdo sendiri deh. Kayak enggak iya. Memang si catokannya memang kecil-kecil wafnya. Oh. Jadi kayak patung. Oh, gimana? Ini pokoknya kecil jadi si itunya tuh kayak panas itu enggak sepanas itu kita. Kalau kita kalau catokan sampai berasap sumpah. Iya. Kalau ini tuh kayak mau bakar. Ini kapan? Ya angetnya ini oh angetnya udah nyala gitu. Oke. Oh, terus tadi kan kita ngobrol ya sama member apa aku takut salah namanya Niji yang hiring. Iya, terus ngomongnya tuh kayak Tomodachi. Ye gitu. Jadi kayak temenannya gitu. Alin sama siapa lagi tadi Mei, terus siapa lagi yang warna biru tuh? Yang warna biru siapa namanya? Karena mereka pakai sakunya tuh perwarna. Perwarna. Gitu. Okay, jadi kayak kalau namanya per 2% persen gitu kan ya, warnanya iya. Maaf ya, yang biru yang warna biru. Oke, ya saya pokoknya ya. Eh tapi kan tadi tuh ada kita kayak ada yang collab gitu KFC kan? Iya. Gua tuh panik banget sama mereka gara-gara mereka duduk gua bilang kita enggak ngerti mereka ngomong apa terus tiba-tiba mereka kayak duduk terus prison yang belakang kayak apa ini terus kita ikut tunduk juga iya tuh kayak enggak dikasih tahu gitu ya kayak apa tuh biasanya dikasih tahu gitu tadi ternyata kayak malah mikirnya gua mau ke belakang dulu kaum ini artinya apa udah kita tadi gimana tadi gua MC kan itu kan sebelahnya dia yang kayak ngomong gitu kan nah gua tahu banget kalau dia disorot gua sebelahnya udah pasti disorot kan jadi gua maksudnya nanya kali ini artinya apa biar gua reaction-nya bagus gitu misal dia bilang yang sedih-sedih terus gua kayak pokoknya setiap dia ngomong yey gua begini sama gua juga tadi kayak cuman kayak lu kenapa nanya ke kayak tapi bener kak jawabannya bener tapi jawabannya karena gua cuma asal nembak lu sih paling tahu dari nadanya ya dulu kan pernah belajar di oh iya Nani cuman lu kayak nggak ngerti perkata cuman hati ini yang singkatnya coba ngomong nggak bisa aku udah lupa banget tau kemarin ayah gelbung kagak moto moto like you gue malah moto kenapa sih Madagaskar
apa? Yang meme Madagaskar. Kayaknya tahu deh. Gak tahu. Terus apa lagi? Oh tadi kita foto booth juga guys yang kayak iya, ala Jepang iya. Itu. Oh iya, tapi kita ragu mau ngapain. Tadi fotonya ada di show. Belum dia. Orang Jepang gak wajib, kita curut. Aku tuh bilang, iya sumpah. Enggak, mata mereka tuh emang kecil-kecil lucu. Iya, kan, mata kita udah gede gitu. Jadi kayak emang kayak curut. Foto booth Jepang yang mata jadi gede kecil, gitu. Ya, kan. Jadi kalau di mereka lain tau mau WhatsApp gak sih? Itu kayak kita. Foto buat di sini sih. Oh lain. Iya, berarti orang kan bisa lihat ya. Itu profilnya titip. Curut. Ah, kain dong, foto gitu dong. Apalagi apa? Eh, dari mana itu fotonya? Ada di itu. Ada di yang di chat itu. Iya, kita tuh foto tuh 7 kali enggak sih? Iya, kita foto 7 kali, tapi yang diambil dapetnya cuma 2 peripada. Dan itu bukan yang kita pilih, maksudnya kayak kita langsung kita nggak mau cepat-cepat, nggak disuruh cepat-cepat, kita itu ada waktunya. Duh, coba deh, apa lagi ya udah. Oh ya, di sini kita kayak banyak jalan banget ya, tapi kayak gue menikmati perjalanan itu sih. Perjalanan. Terus naik kereta. Iya. Oh iya, tadi kita ada KKSM-nya yang. Apa? Yang seru gitu loh gitu. Oh iya iya. Kita kayak, oh. Nah, jadi orang lupa dipanggil kan terus dia sadar. Orang ngomong di belakang punya di belakang. Nah, jadi abis itu kan di absen satu dari siapa namanya? Iya di absen dari Kristi. Iya, itu orang tanya sama apa? Terus abis itu Febriola Sinambela abis itu kayak wah, kok enggak dipanggil itu sama bilang, "Oh, oke, aku enggak dipanggil, aku enggak show ya, Pak." Gitu. Terus dia langsung kayak, "Eh, aku bahasa Indonesia kan?" Iya, aku mau pakai bahasa Indonesia terus dia kayak dia nyautin pakai bahasa Jepang kayak yeah, dia tau dia nadanya dia tuh ngomong baik kan dia kayak yeah. Oke okay, gue mau pergi aja. Oh I messed up gitu. Oke okay. Lucu banget pas kita mau perform kita apa cucu gitu ya apa gimana ya lupa yang pas kita mau perform turun itu sama orang yang sama. Oh iya pokoknya dia kayak heboh banget gitu loh. Iya dia kayak banget nyemangatin kita gitu kayak oh iya kita, si Muta juga kan lagi belanja. Abis itu dikasih lihat paspor, terus dia nanya, "Kamu entertainer kamu ya?" Kamu singer gitu, ya? Ya? Kamu penyanyi ya? Penyanyi teh. I want you. Oh iya lu gitu. Enggak terus dia bilang, "Oh, semangat ya." Gitu. Tapi aku pernah tahu di imigrasi Malaysia kayak, "Oh, kamu perform, kok bisa nyanyi? Coba nyanyi." Tapi aku tuh pengen takut tau melewati imigrasi tuh kayak aku takut banget kayak aku takut banget. Soalnya kan paspor kita kayak kan bisa kan. Kan gue imigrasi kerja, gitu kan. Jadi kayak pasti ditanya-tanyain gitu kan. Tapi alhamdulillah hari ini kayak kemarin aku kemarin baik-baik ya. Siapa yang menang? Kayaknya pernah sidang sendiri. Aku udah 30 menit. Belum. Siapa yang menang sih? Belum. Kenapa? Aku ini udah jam 12:30. Iya. Oh iya. Udah 30 menit. Ini sampai 2 berapa nih? 23:30. Aku mau baca 23:22. Oke, perlukah kita membaca top gifter? Aku mau baca top gifter ya. Top gifter caranya gimana sih? Gue kemarin pertama kali nonton guys, gaptek banget nih kali guys nih. Udah lama guys. Oh iya. 10 ada kamu. Yang minggu hari ini ya. Bro. Hai Kak Aziz, terima kasih. Rafsa, makasih. Julis, makasih. Adisabit, makasih. Dadaf, makasih. Nung, makasih. Arafi, makasih. Reza, makasih. Nurul, makasih. Abdul, makasih. Lukman, makasih. Saya, makasih. Reza, makasih. Ayu, Muhammad, Irul, makasih. Elena, makasih. Naif, makasih. Bye bye. See you dalam kesempatan ya. Nanti kita ketemu lagi dengan kesempatan. Bye. Bye-bye. Makasih Kak. Terima kasih Kak Rafsa. Terima kasih. Ini matinya yang ini nih. Kita dadah. Makasih ya.